Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat berjumpa lagi dalam channel Al-Hakim Yamani. Okey, hari ini kita nak kongsikan kepada anda macam mana nak buat sambal taun. Sambal taun ni, dia antara bahan-bahan utama dia adalah kulit lembu. Kulit lembu yang dah dikeringkan dan direbus. Okey, ini pedal ayam dan hati yang dah dipotong-potong. Antara bahan tambahannya juga adalah kerang dan udang, tapi kita tak ada kat sini. Okey, ini rencah-rencah dia. Serai 3 batang, ni cili apa ni? Bawang-bawang kecil. Bawang kecil eh. Santan, anda boleh gunakan santan kelapa kotak ataupun santan asli. Ni cekur, sedikit je kita gunakan cekur. Cekur. Kemudian bawang putih yang dah di potong halus ni. Cili padi, ini lengkuas dan halia. Okey, jom kita akan masak sambal taun. Okey, ini kita masukkan bawang tu, kita potong. Kita potong agak kasar eh. Ini bawang putih, lengkuas, masukkan serai sekali lagi, cili padi, masukkan apa dulu tadi, ni kulit lembu tu. Masukkan air. Masukkan sekali ni semua bahan-bahan tu lah, bahan yang tadi saya tunjuk tadi. Okey, masukkan santan. Dan sama kita kena gaul lah eh, bahan-bahan tadi semua. Okay, ni api kecil je dia. Api agak besar, kita guna api besar supaya dia cepat mendidih. Okay, ni kita masukkan cekur. Cekur tadi bukan kita masukkan sebiji gitu, kita kena potong-potong juga macam halia dengan lengkuas tu. Masukkan ni garam. Pastikan air dengan ni lah, dengan apa, bahan-bahan semua ni, biar dia ni lah, seimbang. Masukkan sedikit asam keping. Kita akan masak ni lah sambal taun ni sampai dia agak kering. Tapi pastikan ada tinggal kuah, ada berkuah jugalah. Sampai dia mendidih hingga dia agak kering. Okey, waktu yang sama kita kena gaul-gaulkan juga eh kita punya sambal taun ni. Kita biarkan sampai kita punya kuah ni agak kering. Okey, inilah dia sambal taun kita dah pun dah masak lah ni. Lama juga kita masak tadi ni, hampir sejam juga. Api agak api sederhana tu. Kita biarkan dia sampai santan dia tu apa, kuah dia tu agak kering macam ni. Dan nanti kalau anda boleh rasalah, kalau kurang garam, anda boleh tambah garam. Yang nak tambah serbuk perasa pun boleh. Kalau agak-agak tadi waktu anda masak tu dia kurang apa, kurang santan, anda boleh tambah santan. Okey, ni kita punya sambal taun dah siap dan boleh dihidangkan.
Okey, sekian dahulu perkongsian untuk video kali ini. Okey, salam jumpa dan jumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Okey, selamat mencuba. Bye-bye.